Kasus gigitan hewan penular rabies atau HPR di Kabupaten Sumbawa hingga saat ini terus bertambah menjadi 31 orang yang tersebar di 11 kecamatan. Untuk mengantisipasi penularan rabies, petugas dari Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa melalui UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan Labuan Badas mendatangi langsung perkebunan warga untuk melakukan vaksinasi terhadap anjing-anjing yang digunakan warga untuk menjaga kebun jagung. Di lokasi ini, petugas langsung mensosialisasikan kepada pemilik anjing tentang status KLB rabies kepada pemilik anjing dan langsung memvaksin anjing-anjing tersebut yang digunakan warga untuk menjaga kebun mereka. Petugas dari Medik Veteriner UPT Kesehatan Hewan Labuan Badas, DRH Patona Aulia Sari mengatakan, setiap anjing diwajibkan untuk diberikan vaksin anti rabies seiring keluarnya keputusan kabupaten tentang status KLB rabies untuk Kabupaten Sumbawa. Karena pemilik anjing tidak bisa membawa anjing peliharaannya ke posko penanganan rabies untuk dilakukan vaksinasi, maka tim di semua kecamatan harus jemput bola dan turun langsung ke kebun-kebun dan rumah warga. Selain melakukan vaksinasi terhadap anjing penjaga kebun, petugas juga melakukan vaksinasi terhadap anjing dan kucing peliharaan warga di rumah dengan cara mendatangi langsung ke lokasi. Kita hari ini itu vaksin anjing-anjing yang penjaga kebun. Kebetulan di wilayah Karang Bima ini banyak anjing-anjing yang dipakai untuk menjaga kebun lahan jagung dari kera-kera ini, jadi banyak. Dan anjing-anjing yang jaga kebun ini juga bisa jadi sumber penularan karena kan mereka dilepas. Jadi kontak dengan anjing-anjing liar itu lebih besar dibandingkan anjing-anjing peliharaan di rumah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan juga membuka posko di kantor Dinas Peternakan Kota Sumbawa Besar bagi pemilik HPR yang hendak vaksin secara gratis hewan peliharaan mereka. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, saat ini sebanyak 31 korban digigit anjing dan kucing tersebar di 11 kecamatan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Talibang, GetTV.